Halo guys, balik lagi bareng Lain Nowadays I'm too cool for a girlfriend. Nowadays I don't know when the world spends. Oke guys, jadi hari ini saya bakal memberikan tutorial cara membuat lift paling simple di seluruh dunia. Seluruh dunia guys, gak seluruh dunia juga sih. Seluruh Minecraft maksudnya. Oke, dan di sini nih contohnya. Nah, kalian bisa lihat sendiri mesinnya. Tuh, cuman dikit, enggak complicated lah pokoknya. Tuh cuman satu redstone gitu. Dan sini saya akan mempraktekkan 1 2 3. Tuh kan? Naik, guys. Kita naik. Dan ini masih dalam enggak dalam ruangan ya, cuman contoh doang. Dan sampai selamat datang, jangan lupa subscribe Narain Official. Mantap. Oke guys, jadi kita akan masuk ke tutorialnya. Oke guys, jadi kalian hancurkan satu blok, maksudnya 3 blok ke sini, terus 4 blok ke sana. 1, 2, 3, 4. Kita hancurkan saja. Dan hancurkan ke bawah 3 kali, 3 layar maksudnya. Oke guys, ini sudah 3 kali jadinya ini jadi 4 ya. Dan ini bahan-bahannya ya. Tuh, ada 5 redstone, 2 button. Tapi terserah buttonnya mau apa aja kalian, terserah style kalian. 2 piston, 2 sticky piston, 6 slime block, 2 observer dan obsidian. Dan ini buat quartz stairs, itu buat yang mana ya? Nah, yang ini. Saya itunya. Bentar, kita turunin dulu, masa di atas terus biar lebih bagus. Nah, turun kan tuh contohnya tuh. Oke, dan terserah bloknya buat yang kayak apa ya, ininya nih kayak lantainya saya mah smooth. Nah ya, ini karena saya suka yang modern guys. Oh no, sudah malam. Sebentar guys, kita jadiin pagi. Dan bagi yang nanyain kenapa, mana si Popo dan si Cutie, saya ini ganti world karena saya kan pengen buat 3 layer, tapi kalau di flat yang waktu itu saya lupa nambahin satu layer lagi jadi nggak bisa. Jadi sini buat world baru. Oke, jadi pertama kalian harus buat sticky piston di sini. Terus kalian taruh blok di depannya. Terus kalian taruh taruh redstone, terus taruh blok di atasnya. Bukan salah guys, maksudnya kebalik. Nah gini, jadi sticky piston di sini, ini blok 1 dan blok 1 di sini, dan ada redstone. Dan kalian tutupnya di sini. Jadi ini buat kayak lantainya gitu ya, ini buat berjalan ke atasnya. Oke, jadi kalian taruh obsidian di sini. Terus kalian tambahkan 2 slime block dan kalian tambahkan observer di sini. Dan kalian tambahkan sticky piston. Dan kalian tambahkan 4 slime block. 2, 3, dan 4. Ayo dong, 4. Nah, mantap. Oke, terus kalian di sini tambahkan observer namanya ya. Nah, ini salah. Ah, ya benar-benar gini. Nah, maksudnya gini, guys. Terus kalian tambahkan sticky piston. Sorry, guys. Ternyata kebalik. Bukan gini. Gini ya. Nah ya, kembali guys, maaf. Dan kalian simpel udah jadi kayak gitu. Dan kalian tambahkan blok di sini. Dan ini buat kayak naiknya ya, nanti ke bawah gitu. Terus kalian terserah ini kalian mau lantai berapa gitu. Saya mah lantai 20 aja ya. Oke, mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 16, 20. Oke, terus kalian tambahkan seperti ini. Dan kalian salah. Nah, seperti ini ya. Dan kita turun lagi. Kita turun lagi, terus kalian lanjutkan. Nah, habis itu kalian tambah sedikit. Nah, segini 4 blok. Nah, ini 3 disisain 3 ya. Jadi terserah sebenarnya kalian mau berapa, nanti pokoknya tambahin kayak beginiannya buat lantai duanya. Terus kalian tambahkan obsidian di sini. Terus kalian tambahkan blok punya kalian itu. Terus kalian tambahkan piston. Dan kalian tambahkan redstone di sini. Dan di sini. Terus kalian tambahkan button buat pencet naik turun ya. Dan oke guys, sesimpel itu loh. Gampang. Mari kita coba. Let's go. Oke guys, berhasil. Kalian bisa, kalau ini sangat bermanfaat bagi kalian, jadi kalian jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasi ya. Oke guys, makasih banget bagi yang nonton sudah nyampe sini. Thanks for watching and see you in the next video. Bye bye.